berjalan sendiri berangan. Hatiku bimbang tak karuan kemana kau harus ku berikan cinta. Satu hal yang ada getaran, yang lain yang tumbuh kasihan. Kemana wajah-wajah penuh cinta. Saya Ivan, tolong bilang sama Astrid kalau saya sudah datang. Saya sudah janji sama dia. Dia baru saja berangkat ke puncak, ke rumah suaminya. Anda bilang apa barusan? Dia baru saja pulang ke rumah suaminya. How do you feel? I feel so tired. Saya capek sekali. Kalau kamu nggak keberatan, saya ingin istirahat di kamar saya sendiri. Boleh. Makasih ya.
Terima kasih atas bantuannya mau mengantarkan istri saya pulang, dok. Itu memang bagian dari tugas dan kewajiban saya. Ya, apapun alasannya, saya harus tetap berterima kasih. Dokter kadang-kadang melakukan hal yang lebih besar daripada sekedar tugas dan kewajiban. Selamat malam. Selamat malam. Astrid. Astrid. Kenapa? Lu ada masalah sama tuh cewek? Dari mana lu tahu? Gua tahu, lu anti minuman keras. Ternyata Astrid sudah punya suami. Van, kesedihannya lu benam kenal minuman keras hanya akan hilang pada saat lu mabok. Begitu lu sadar, kesedihan itu akan kembali lebih menyakitkan. Gua masih heran aja. 6 hari berturut-turut lu bersama-sama dengan dia, siang dan malam. Padahal dia sendiri yang minta gua untuk membuat dia supaya jatuh cinta sama gua. Gua rasa ada yang gak beres sama tuh cewek.
Gak tau. Van, kok lu jadi pesimis begini sih? Gua udah gak punya alasan lagi untuk optimis, Don. Lu masih ingat, waktu krisis moneter, semua pengusaha menjerit. Tapi lu tetap tegar. Dan lu bisa survive. Lu tau kenapa? Karena lu tuh begitu optimis. Gaya lu waktu itu, seperti seorang petinju lagi fight di atas ring. Lu gak peduli pukulan lawan, pam pam, sampai ronde terakhir berbunyi. Ini beda, Don. Gua udah dipukul jatuh pada ronde pertama. Lu selalu merhatiin gue. Ya, gue tahu. Lu mabok. Don? Hei, Don? Wih, bangun. Bangun. Udah siang nih. Don? Doni, gue udah sarapan. Nanti kalau lu mau sarapan, turun aja ke bawah. Lu mau kemana? Gua mau ke rumah Astrid. Gua mau tanya sama susternya alamat vilanya di puncak. Mau ngapain lu di sana? Gua cuma ingin tahu apa betul Astrid sudah punya suami apa belum? Atau semua ini cuma cara dia untuk menguji cinta gua? Kalau seandainya dia memang udah punya suami, terus mau diapain? Gua mau tanya sama dia. Kenapa dia ngizinin gua masuk dalam kehidupannya? Van, seandainya lu kesono, terus yang buka pintu suaminya. Ya, gua bisa bilang kalau gua tertarik untuk membeli perkebunannya. Bagus. Ya udah, gua antar lu kesono ya. Gak usah, gua bisa pergi sendiri. Tapi mungkin kali ini gua pengen doa dari lu, yang nyatanya sudah jelas nggak akan manjur. Ya udah, oke. Gua doain lo. Oke, Don, gua jalan dulu ya. Kasian. Tampang oke, kaya. Tapi ser dalam hal percintaan. Hai Astrid. Dari mana Anda tahu nama saya? Saya belum kenal Anda. Anda siapa? Nggak usah bersandiwara. Kenapa kamu mendadak menghilang padahal kamu sudah janji untuk bersama saya tadi malam? Janji? Janji apa? Apa kamu lupa? Tadi malam kamu janji untuk memberikan jawaban tentang hubungan kita. Saya mau tanya, Anda ini waras atau sakit jiwa? Tolong jangan main-main.
Siapa yang main-main? Dengar, saya sudah punya suami dan Anda tahu-tahu muncul kemari dan ngotot bilang saya punya janji sama Anda. Sekarang sejak kapan Anda berpikir bahwa saya punya janji sama Anda dan kenal dengan Anda? Ini benar-benar keterlaluan. Saya datang jauh-jauh ke sini, tapi kamu membuat saya jadi gila. Gila? Pak, tolong Pak. Jadi, Anda ini pasien suami saya. Ayo masuk. Saya minta maaf. Saya pikir Anda orang iseng. Ayo. Astrid. Saya tidak gila. Tapi keanehan kamu membuat saya gila. Kamu gak usah khawatir. Suami saya akan menangani kamu. Orang yang sedang sakit biasanya menganggap dirinya waras. Tapi kamu gak usah khawatir. Kamu akan diterapi dan diobati. Ya? Suami saya itu seorang ahli bedah syaraf dan juga seorang psikiater yang terbaik di Asia Tenggara ini. Saya akan kenalkan kamu. Hai. Suami saya. Rio. Yuk. Kenalkan, ini Rio, suami saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Rio, Rio Erlangga. Ivan Gunawan. Hai, saya juga belum kenal. Saya Astrid, kamu sudah tahu. Ivan, kamu akan ditangani oleh suami saya. Silahkan bicara. Tolong bantu dia. Saya mandi dulu ya, nggak apa-apa saya tinggal. Silakan. Okay. Silakan duduk, Bung Ivan. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak gila. Saya juga sebenarnya bukan seorang dokter. Istri saya mengira saya ini seorang dokter. Ya, saya terpaksa harus mengikuti fantasinya. Saya tidak mengerti istilah-istilah kedokteran yang Anda bicarakan. Anda pernah menonton film Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Iya. Iya, istri saya mirip seperti itu. Sekalipun dalam tindakannya tidak seperti itu. Dalam istilah sederhananya, istri saya mempunyai kepribadian ganda. Suatu saat, dia adalah istri yang penuh dedikasi di rumah. Saat lain, dia menghilang sampai berhari-hari dan kembali lagi ke rumah. Bagaimana keadaannya sewaktu dia kembali? Biasa saja. Bahkan dia tidak ingat kalau pergi sebelumnya. Dan dia tidak ingat sama sekali apa yang dia alami dan dia lakukan waktu dia menghilang. Sewaktu dia pulang, pernah Anda tanyakan kemana saja dia pergi? Astrid akan merasa sedih. Dan kalau jiwanya tertekan, ada kemungkinan besar dia bunuh diri. Anda tidak mau mencobanya secara halus? Misalnya, Dr. Nata Kusuma melarang saya untuk menyinggung masalah itu. Dr. Nata Kusuma sangat peduli dengan kondisi Astrid, walaupun dia bukan ayahnya. Kenapa Anda mau menikah dengan orang yang mempunyai kelainan jiwa? Sewaktu pertama kali saya mengenalnya dan menikahinya, dia sama sekali normal. Lalu kapan jiwanya mulai terganggu? Sejak malam pertama pernikahan kami. Apa kalian nggak terganggu kami mampir ke sini? Oh, sama sekali enggak. Malah senang sekali. Iya. Justru saya yang mengundang. Pesta di gedung tadi kan untuk relasi. Di rumah saya sudah menyiapkan pesta kecil untuk sahabat, ya kan? Kalau begitu kalian silakan ngobrol. Saya capek sekali. Boleh saya istirahat ya? Boleh ya? Pasti dong, pasti. Terima kasih. Hati-hati ya.
Ayo. Silakan diminum. Silakan, silakan. Kelihatannya lelah sekali. Jangan sampai mabuk ya. Rio, Rio. Sebaiknya kamu temenin istri kamu dulu ya. Eh, enggak usah buru-buru, saya tetap aja akan di sini ngobrol ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Silakan dinikmati ya. Tapi enggak dulu. Terus gimana tadi? Kamu senang sayang? Astrid, ada apa dengan kamu? Siapa kamu? Kamu jangan bercanda. Siapa kamu? Saya suami kamu, Astrid. Siapa kamu? Astrid, pergi kamu keluar. Ada apa dengan kamu? Pergi kamu di sini. Astrid, pergi. Jangan bercanda dengan kamu. Saya panggil polisi kamu. Ada apa dengan kamu, Astrid? Pergi. Astrid, nggak bisa kamu. Astrid, ada apa dengan kamu? Saya suami kamu, Astrid. Suami apa? Tolong panggil polisi. Tenang. Oke, saya bicara. Saya bicara sama dia. Udah. Ada apa ini, dokter? Udah. Saya bicara sama dia. Astrid. Bagaimana istri saya, dokter? Ya, dengan terapi hipnotis, saya berhasil untuk mengorek masa lalunya. Silakan. Dulu ayah tirinya pernah mencoba untuk memperkosa dia. Dia bisa lolos. Tapi ternyata itu jadi satu pengalaman yang sangat traumatik bagi dirinya. Dan itu mengakibatkan pula mentalnya rapuh. Memang selama ini dia kelihatannya normal. Tidak ada tanda sama sekali yang kerapuhan itu. Tapi pada saat malam perkawinan kalian, waktu kamu masuk kamarnya dia, tiba-tiba traumanya kamu. Dan di matanya dia, dia melihat kamu sebagai ayah tirinya. Dan itu mengakibatkan shock. Dan shock itu mengakibatkan keseimbangan mentalnya terganggu. Lalu, apa bisa disembuhkan, dokter? Bisa, tapi akan makan waktu lama. Dan perlu kesabaran serta pengertian yang tinggi. Ya, saya sih akan sabar. Dan sekarang, apa yang harus saya lakukan supaya dia bisa sembuh? Untuk sementara ya, kalian harus tidur di kamar yang terpisah. Sampai dia merasa tenang. Dalam proses perkenalan dengan Astrid, tidak terasa kekurangan ini. Tetapi begitu saya tahu masalah ini, saya sangat shock. Setiap paksaan dan tekanan akan berakibat fatal dan akan bisa membuat Astrid dirawat di rumah sakit jiwa. Begitu kata dokter Nata Kusuma. Lalu, bagaimana sikap Anda sekarang? Karena saya sangat mencintai Astrid, saya tidak akan menanyakan apapun. Saya akan membiarkan seperti itu apa adanya. Saya akan tetap menunggu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengertian. Karena saya yakin, suatu saat nanti kondisinya pasti akan pulih kembali. Maafkan saya. Kalau saja saya tahu Astrid sudah punya suami, saya tidak akan jatuh cinta sama dia. Saya sudah terlalu lama mengganggu waktu Anda. Saya rasa saya harus pulang. Maaf, Tuan. Makan siang sudah siap. Dan Nyonya minta Tuan mengajak tamunya. Istri saya tidak suka menerima penolakan.
Kelihatannya saya tidak punya pilihan. Oke, silakan. Makan. Bung Ivan di sini ya. Kali ini kita masak ikan kesukaan kamu. Masalahnya apa sih? Saya belum berhasil mengungkapkan masalahnya. Oh, kenapa? Kelihatannya kok begitu sulit. Nasinya, Bung Ivan? Ada masalah apa? Apa yang bisa membuat Anda begitu tergoncang? Masalah wanita barangkali. Saya belum bisa memastikan. Saya masih perlu waktu untuk mengidentifikasi masalah mental Bung Ivan ini. Maaf loh Bung Ivan, saya suka bercanda. Silakan. Ini. Silakan Bung Ivan. Silakan, jangan malu-malu. Ini juga ikan spesial kita loh. Mencintai kamu. Saya masih belum bisa mengatakannya, Van. Kenapa kamu membiarkan saya memeluk kamu? Barangkali karena pengaruh suasana. Saya masih belum mengatakannya dengan pasti. Belum bisa. Apa kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan? Barangkali benih cinta itu juga sudah mulai tumbuh. Udahlah, Van. Kan kita masih punya waktu satu hari lagi. Ini kan baru hari ke-6. Besok kamu masih punya waktu untuk mendengarkan jawaban saya. Hai Astrid. Dari mana Anda tahu nama saya? Saya belum kenal Anda. Anda siapa? Nggak usah bersandiwara. Kenapa kamu mendadak menghilang padahal kamu sudah janji untuk bersama saya tadi malam? Janji? Janji apa? Apa kamu lupa? Tadi malam kamu janji untuk memberikan jawaban tentang hubungan kita. Saya mau tanya, Anda ini waras atau sakit jiwa? Tolong jangan main-main. Siapa yang main-main? Dengar, saya sudah punya suami dan Anda tahu-tahu muncul kemari dan ngotot bilang saya punya janji sama Anda. Sekarang sejak kapan Anda berpikir bahwa saya punya janji sama Anda dan kenal dengan Anda? Karena saya sangat mencintai Astrid, saya tidak akan menanyakan apapun. Saya akan membiarkan seperti itu apa adanya. Saya akan tetap menunggu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengertian.
Udah deh, gak usah ngenalin diri lagi deh. Gue udah hafal suara lo yang jelek itu. Terus gimana? Lo masih ketemu lagi sama tuh cewek? Oh ya? Kalau gitu masalahnya, ya udah, mendingan lo lupain aja tuh cewek. Sebetulnya berat, Don. Ya, tapi gue memang harus mengambil keputusan untuk melupain itu cewek. Bagus. Gimana, ntar malam lo sibuk nggak? Kalau lo nggak sibuk, kita makan di luar. Gimana? Oke, oke. Lo nggak usah repot-repot jemput gue. Nanti gue yang datang ke tempat lo. Oke? Oke, kalau gitu. Ya, bye. Ya, masuk. Ada apa, Luz? Kau ini tanda tangan, Pak. Tadi ada telepon buat Bapak dari Astrid, dan dia minta dihubungi kembali, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Saya harus bisa melupakan perempuan itu. Kalau tidak, saya akan jadi pasien Dr. Nata Kusuma. Sorry, men. Gua agak telat. Santai. Gua juga belum siap, Pak. Tadinya gua pikir sejak lu nyantol sama si Astrid, lu gak bakalan lagi ngajak gua makan malam di luar. Udah deh, gak usah ngomongin cewek itu lagi. Dia udah gua hapus dari kehidupan gua. Don, tolong angkat, Don. Oke. Halo? Halo, Ivan ya? Bukan, temannya. Dari mana ya? Dari temannya. Siapa? Dia nggak mau bilang namanya. Gua rasa ini cewek misterius yang pernah telepon lu malam-malam. Halo? Halo? Ivan? Ivan sayang, kau masih di sana ya? Iya, iya, iya. Kok kamu masih di rumah? Kamu gak jemput saya? Kamu kan janji mau jemput saya, kita makan malam di luar. Bukannya saya janji dengan kamu kemarin malam. Kamu nih gimana sih? Kan kamu yang janji, kok malah kamu yang lupa sih? Ah, udah-udahlah, jangan ribut. Sekarang kamu jemput saya di sini. Saya tunggu ya. Karena saya sangat mencintai Astrid, saya tidak akan menanyakan apapun. Saya akan membiarkan seperti itu apa adanya. Saya akan tetap menunggu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengertian. Saya juga tidak akan menanyakan apapun, karena saya sangat mencintai dia. Eh, lu ngomong apaan sih? Gua harus makan malam sama Astrid. Lu mau ke rumah Astrid? Dia sih telepon, dan dia sekarang nungguin gua. Gua mohon pengertian lu. Ya gimana gua mau ngerti? Lu barusan bilang, jangan sebut-sebut nama tuh cewek lagi. Dan katanya sekarang, lu mau ke rumah dia? Gua rasa lu benar-benar udah gila deh. Terserah lu mau bilang gua gila. Sekarang mungkin memang gua sedang gila. Yang gua lihat sih gitu. Lu benar-benar udah gila. Wajah-wajah penuh cinta.
Selamat malam. Halo, apa kabar? Baik. Astrid sedang merapikan dandanannya. Oh, iya. Rio bilang kamu sudah ketemu sama dia. Ya. Ya. Nah, sampai sekarang Rio gagal untuk menyembuhkan Astrid. Mungkin kamu bisa dengan cinta kamu, perhatian kamu bisa menyembuhkan dia. Ya, coba. Ya. Oke. Okay. Masuk. Nanti biar saya tinggal di rumah ya. Nanti kita dulu ntar saya panggil. Ivan, kamu berhasil sayang. Kamu tahu, setelah satu minggu kita berkenalan, rasanya saya ingin terus terang sama kamu. Kalau saya sudah betul-betul jatuh cinta sama kamu. Jadi kapan? Kapan kamu melamar saya? Kita menikah. Saya siap. Kenapa? Menikah? Ya. Selalu